Salah satu pelaku begal yang nekat menceburkan diri ke aliran Kali Angke Kedaung Cengkareng Jakarta Barat ditemukan tewas oleh petugas SAR gabungan. Sebelumnya, para pelaku begal ini melakukan aksinya bersama tiga rekannya di atas angkutan umum Kopaja 88 dengan mengancam akan menusuk apabila tidak menyerahkan barang-barangnya. Mengetahui ada aksi penodongan, kondektur Kopaja melakukan perlawanan dengan menendang salah satu pelaku dan berteriak begal. Tidak lama kemudian warga dan pengguna jalan langsung mengepung Kopaja tersebut. Salah satu pelaku begal yang diketahui berinisial RH nekat menceburkan diri ke aliran Kali Angke hingga tewas karena panik dikepung warga.